Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yatno Mancing. Yatno Mancing, Yatno Petruk. Ini kali ini saya berada di Istana Bogor nih. Lagi lihat-lihat rusa, rusa di Istana Bogor. Banyak banget ini. Informasinya untuk kebun raya sudah dibuka untuk umum. Ini kalau boleh masuk-masuk, pengen mancing tuh di ada empangnya tuh, ada danaunya. Bogor ini suasananya enak tenang nih, mantep, jelas top Marco top. Karo ngudut-ngudut layah-layah yang ngisor di toko gitu, gede banget ini, besar. Sayang rusanya ini tidak mau mendekat. Ya, untuk mungkin kedepannya saya kepingin bikin video yang berdurasi panjang, jadi kita langsung berinteraksi dengan binatang-binatang begini yang memang boleh disentuh ya. Kalau ini kan memang berada di dalam istana, jadi kita ini, atau saya melihat dari luar pagar. Nonton rusa sih mas. Iya. Iki jane ya bingung ya nang burung ya paling wedus ya. Burung terbang ya mas ya. Oleh ta? Enggak boleh kayaknya, boleh di boleh dimakan tapi enggak boleh untuk korban kayaknya. Manis. Pernah. Aku belum pernah ya. Berarti lebih enak ini daripada daging kambing. Oh ngono. Iya tapi nggak boleh buat ini ya, buat kalau boleh buat korban mah ya. Banyak ini, tahu ada puluhan ekor. Ini udah tak shoot paling deket. Ini enak kalau dilepas begini mah, nggak usah dicari rumput ya. Ben mangan dhewe ya, jumbar diliar ke wae. Sama rekan kita Pak Derijal. Siap bos. Siap. 86. Tapi ini suasananya penak ini. Oh. Penak tenan ini. Ini dulu ya yang bisa saya informasikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Pokoknya ikuti terus Yatno Mancing, mancing mantap, mantap mancing. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video saya untuk bikin konten-konten yang lebih menarik dan lebih asik hanya di Yatno Mancing. Oke.
sekian dari saya. Tunggu video-video selanjutnya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.